kepada anaknya. Kedua, orang yang dalam perjalanan. Ketiga, as-sa'im. Kemudian as-safir. Orang yang bepergian. Al-madlum, orang yang dianiaya, ya. Orang yang sengsara atau didolimi, itu doanya dikabulkan. Al-imamul adil, imam yang adil, bijaksana dan adil, ya. Jadi ibu bapak sekalian, mari. Nah, kemudian di dalam orang puasa ada tiga hal yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Amal jariah. Ketika puasa. Puasa. Ketika buka. Buka. Ya. Ketika buka. Sebelum buka itu berdoa. Ya. Banyak doa. Ketika waktu sahur. Enak, Pak, ya? Nah, kalau waktu sahur walaupun enggak puasa, sepertiga malam itu waktu yang dikabul. Kabulkan. Jadi ini. Kemudian tempatnya. Di tempat waktu kita di Haram. Di Mekah itu, Pak. Di Mekah hati-hati. Ya, orang yang beribadah di Mekah di tanah haram itu dilipatkan 100.000. Jadi sampean subhanallah. Dengan dilihat subhanallah 100.000 kah? Amin. Jadi di Mekah nanti gunakan sebaik mungkin. Biasanya ada yang jadian, ya. Kalau sama keluarga enggak apa-apa. Kalau sama pacar saya doakan semoga jadi jodohnya. Amin. Ya, saya enggak doain jelek, Pak. Iya, iya. Ini nanti terkabul kan, kasihan jamaah, semoga kesasar. Saya juga yang nyari. Ya, susah. Semoga saya doakan jadi jodoh. Jodohnya. Seumur sehidup sampai akhir. Iya. Amin ya rabbal alamin. Jadi. Udah pun. Coba pakai saya, Pak. Abu Salman. Abu Salman. Yes. Dalam perjalanan, guys. Oke. Okay. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Lihat dekat aja. Enggak, ini, Pak. Oh, dia buka hotspot dulu. Pak, wifi-nya masuk semua, Pak, ya? Nah, nanti saya kadang-kadang duduk di belakang, ya, tapi enggak. Ini doa masuk WC, masuk apa, buka di grup, ya. Ya. Ada yang belum dimasukin grup, ngacung, yang belum dimasukin grup. Udah semua ya, malah yang nggak berangkat pun ikut masuk grup. Iya. Biar ada pinginnya, kan? Iya. Nah, ini yang tanggal 25 udah dapat satu bis juga. Amin. Ya. Tapi nggak tahu yang diterima berapanya. Kita mohon nanti yang ahli-ahli itu, Pak Ustadz, saya siap ini masukin kalau ada yang mental, gitu ya. Dibantu cara bikin itamarna dan lain sebagainya. Ini semuanya insya Allah nanti berpahala yang luar biasa. Amin. Ya. Kemudian misalnya takut nggak ini di subscribe, Pak, ya? Subscribe. Screenshot. Screenshot. Namanya orang bodoh suruh bahasa Inggris ya, nggak ngerti ya? Di screenshot. Screenshot. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, Bapak kerja digaji nggak? Digaji. Telat nggak gajinya? Lancar, alhamdulillah. Tapi digaji kan? Digaji. Kenapa telat? Karena majikannya nggak kaya. Ya. Bapak yakin kalau kerja sama Allah Subhanahu Wa Taala mesti dikasih pahala nggak? Dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pahalanya itu Allah maha kaya nggak? Ya. Mampu nggak gaji sampean Allah? Mampu. Jadi jangan takut nggak digaji sama Allah. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Keyakinan kita terus nanti semoga setelah kita pulang umroh ini benar-benar fresh, ya. Amin. Oleh karena itu Bapak anggap temennya itu yang lebih tua dianggap kakak, yang muda dianggap adik. Kita saudara, ya. Yang perempuan dianggap calon istri. Gitu. Jadi sayang nanti kalau ini warung teh, udah saya nih yang belikan kamu nih air. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, saya dianggap bapaknya aja, Pak, ya. Lebih baik. Jadi wali nggak bapak, Pak. Wali nggak bapak. Wali nanti di Indonesia gampang. Kalau mau nikah di sini gampang caranya. Isi A1 sampai A5. Ya. Nah, nanti terangkan. Saya mau nanti, Ji. Jangan nikahan kapsa nanti gini nggak resmi. Dia mustakil, ya. Gampang nikah di sini ini. Atau betul-betul nanti janjian pulang bareng ketemu dia, Pak, saya calonnya. Pakai kacamata. Masya Allah. Pakai jas. Ininya putih. Wah. Nah, ini ya. Ini orangnya. Nah, nanti minta sertifikat umroh. Insya Allah. Pak, saya udah umroh di bulan Ramadan bareng amin, lagi. Amin.
Wes langsung foto di Mekah. Foto Pak. Bukti. Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian ini hanyalah humor ya. Intinya ya kita doa masing-masing dengan tiang masing-masing, perbanyak istighfar, perbanyak salawat ya. Perbanyak baca subhanallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini mau melewati taptis. Akhir kata, bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekod semua guys. Ini jamaah umroh dari kota Riyadh. Pak, dibikinkan aja dari sampean. Kalau di kamarnya. Terus sama itu bintinya dimasukkan. Benar. Demikian akhir kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke PC. Ini. Sekarang Masya Allah. Nanti Pak. Nanti, kalau tak makan sekarang aman. Enggak puasa nanti. Yes. Ada jaminannya guys, jatah makan guys dari Pak Ustadznya ini. Pembimbingnya Pak Ustadz. Apa? Rekom semua guys. Masya Allah, tabarakallah guys. Itu ada, nanti ada jaminannya guys. Oke. Perjalanan umroh menuju ke Mekah guys. Cuma saya rekod nih saya sim ini tadi yang penceramahnya Pak Ustadz Abu Fatah. Isi 25 orang. Masya Allah, tabarakallah. Naik bus guys. Nah beginilah suasananya di luar sambil merekod dia perjalanan menuju umroh Mekah Madinah. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikallahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaikallahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah guys. Sudah selesai guys. Kalau guys nanti saya lanjutin nanti lagi guys ya. Ini lagi nyantai-nyantai dulu guys. Lagi selfie-selfie ini. Semua pada selfie guys. Pada sibuk main HP semua. Para jamaahnya dapat gratis wifi. Pada sibuk main HP semua. Oke. Okay. Insyaallah tabarakallah. Saya lanjutkan nanti lagi guys.